Menindaklanjuti keluhan warga Getengan, Kecamatan Mengkendek yang mengadu beberapa waktu lalu ke kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Anggota DPRD Tanah Toraja yang dipimpin Ketua Komisi 3 langsung melakukan sidak ke lokasi pembangunan jalan menuju Bandara Buntu Kudi. Di hadapan sejumlah awak media, Ketua Komisi 3 DPRD Tanah Toraja Nikodemus Mangera mengatakan, jalan yang saat ini dibangun menuju Bandara Buntu Kudi sifatnya hanya sementara, karena mengejar waktu deadline yang ditargetkan rampung pada bulan Desember mendatang. Selain itu, Niko juga menambahkan, pembangunan jalan utama nantinya akan kembali diusulkan oleh pemerintah, karena jalan yang saat ini dibangun tidak bisa dijadikan sebagai jalan utama, karena melintasi sejumlah fasilitas publik seperti bangunan sekolah, masjid, gereja, dan pemukiman warga, yang bisa menjadi hambatan saat menuju ke bandara. Alternatif awal itu melalui kota Getengan, karena itu yang paling cepat persyaratannya. Persyaratannya kita harus jalan ini utama. Tetapi ke depan akan disurvei lagi jalan utamanya. Tapi untuk sementara jalan ini yang paling layak. Karena untuk sementara karena kita kejar waktu. Ini memang sudah jalan jadi, tetapi ini tidak bisa menjadi jalan utama. Jalan utama. Karena di sini ada rumah ibadah, ada masjid, perumahan, ada gereja, ada perumahan, ada sekolah, ada pasar. Ini semua akan kena efeknya anak sekolah. Orang ibadah tidak tenang, semuanya. Tetapi kita mengerti dulu, itu awal kita mendukung bandara ini, jalan ini harus jadi dulu. Nah itu saya himbau kepada masyarakat untuk ketika nanti jalan utama mau disurvei, mari kita sama-sama duduk tenang untuk kepentingan bersama. Karena bandara ini salah satu akses yang paling utama ke Toraja. Ya, kira-kira begitu deh ya. Jangan sampai dipelintir bahwa tidak mendukung, tidak. Seluruh masyarakat Toraja ini mendukung. Hanya memang ada keluhan dari masyarakat di sini, terutama akses sosialnya. Kalau ini jadi utama, karena di sini bayangkan kalau Jumat orang buru-buru ke bandara, orang sholat Jumat keluar bagaimana? Belum kalau hari pasar, belum kalau anak gereja, sekolah. Terutama lagi anak sekolah tiap hari. Di sini kasihan mereka jalan kaki dengan tenang. Tapi kalau ada jalan bandara tidak bisa. Tetapi sekarang tidak ada. Jalur alternatif lain, inilah yang terbaik dulu untuk sementara.